Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat UINSU TV yang berbahagia, senang sekali bisa bertemu menyapa teman-teman sekalian di kanal YouTube resmi Humas UINSU UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan seorang dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara, yaitu Dr. Ardiansyah LC.MA. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Dekan? Alhamdulillah, saya bagus. Kabar sehat. Saya baik-baik. Alhamdulillah. Baik, sahabat UINSU TV yang bahagia, kali ini kita akan awali perbincangan ini dengan bagaimana perjalanan Fakultas Syariah di bawah kepemimpinan Bapak Dekan Dr. Ardiansyah. Bagaimana Pak Dekan melihat visi misi UIN Sumatera Utara Syariah selama satu tahun ini perjalanan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pak Faisal Reza, para sahabat TV UIN Sumatera Utara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang berbahagia, tentu visi dan misi UIN Sumatera Utara terus melakukan transformasi ke arah yang lebih baik. Kita melihat, saya sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, bahwa visi dan misi yang dikembangkan yang diusung oleh Bapak Rektor Profesor Dr. Syahrin Harahap saat sekarang ini mencoba untuk menjawab kegalauan akademik yang kita rasakan sekarang, di mana tidak dapat dinafikan sering sekali ada dikotomisasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Maka dalam visi misi yang dikembangkan oleh Pak Rektor, yaitu Wahdatul Ulum, yaitu integrasi keilmuan. Dan ini sangat kita konsenkan di Fakultas Syariah dan Hukum dengan mengkawinkan, menjoinkan, memixkan antara kajian-kajian fikih sebagai ilmu keislaman, kita katakan, dengan perkembangan-perkembangan, permasalahan-permasalahan dari hal-hal yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Dari perundang-undangan sampai kepada peraturan-peraturan dan berbagai upaya yang memang kita lakukan di berbagai prodi yang ada dengan mengintegrasikan antara keilmuan-keilmuan tersebut. Hal ini menjadi penting karena memang sering sekali UIN itu dianggap hanya mempelajari agama saja, ya, atau hanya satu bidang ansir saja. Dengan semangat ini tentu kita berupaya menciptakan atau membalikkan pemahaman itu ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah moderasi beragama. Ini juga menjadi tagline kita ketika yudisium kemarin, yaitu wawasan moderasi beragama bagi alumni-alumni kita. Tentu moderasi beragama di sini bukanlah berarti menghalalkan semuanya atau membenarkan semuanya. Karena dalam aturan beragama sudah ada pakemnya, lakum dinukum waliyadin. Dan dalam beramal ibadah juga sudah ada pakemnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Jadi inilah yang kita kembangkan kepada para mahasiswa kita, bahwa mereka memiliki identitas sebagai seorang muslim dan muslimah, baik itu dalam corak pemikiran, dalam adab dan akhlaknya, dan begitu juga ya dalam berwawasan adalah saling menghormati dan menghargai sebagaimana firman Allah, la ikraha fid din. Jadi dalam moderasi beragama ini menjadi sangat penting dalam kehidupan majemuk saat sekarang. Kemudian adalah pengembangan keumatan.
kita juga melakukan kerjasama-kerjasama dengan berbagai universitas, seperti dengan Universitas Sunan Ampel, Surabaya, dan begitu juga dengan Universitas Sultan Syarif Kasim di Riau, dan begitu juga dengan Loksmawe dan Langsa, Loksmawe dan Langsa yang juga alhamdulillah telah berkunjung ke kita. Nah, ini semuanya dalam rangka untuk pengembangan keumatan. Dan begitu juga Fakultas Syariah dalam pengembangan keumatan ini berupaya untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan dari mahasiswa untuk melakukan pengabdian-pengabdian ke berbagai daerah, bahkan ke sekolah-sekolah. Nah, inilah yang kita harapkan terus kita kembangkan, merealisasikan dan mendukung secara apik dan terukur dari apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Rektor kita, yaitu Wahdatul Ulum, Moderasi Beragama, dan Pengembangan. Bapak Dekan, bagaimana perkembangan prodi-prodi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Sumatera Utara sepanjang tahun ini dan seputar itu? Alhamdulillah, terima kasih Bapak Esar, para teman-teman, mahasiswa, sahabat Channel TV UIN Sumatera Utara yang menyukai Allah Subhanahu Wa Taala. Fakultas Syariah memiliki 6 prodi sarjana dan 1 prodi magister. 6 prodi itu terdiri dari muamalah, akreditasinya A, kemudian perbandingan mazhab, akreditasinya A, ahwal shakhsiyah, hampir A, jadi B, kemudian jinayah juga B, ya, tapi juga hampir mencapai A, dan begitu juga satu lagi adalah hukum tata negara juga B. Dan ini semuanya adalah prodi-prodi yang alhamdulillah hari ini berada dalam naungan Fakultas Syariah. Satu lagi adalah prodi magister ahwal shakhsiyah yang juga akreditasinya B. Sedangkan saat sekarang ini kita sedang mengajukan yang satu prodi, yaitu prodi hukum, prodi yang paling bontot, ya, paling bungsu, dan alhamdulillah sedang mengajukan, dan kita memohon doa dari kita semua, mudah-mudahan prodi hukum ini mendapatkan akreditasi yang terbaik. Nah, dalam pengembangan prodi-prodi ini berbasis kepada akreditasi, tentu semangat daripada kaprodi, sekretaris prodi, dan seluruh stakeholder yang ada di fakultas. Saya hanya membantu-bantu saja teman-teman yang ada sebagai aransemennya saja, agar kemudian bersemangat untuk menjadikan fakultas ini menjadi lebih baik. Nah, lebih baik itu dalam penegakan atau pelaksanaan programnya, saya mencanangkan 3 hal. Yang pertama adalah baik dalam kategori akhlak. Jadi kita bagaimana kemudian mengembangkan fakultas ini tidak hanya cerdas secara keilmuan dari prodi-prodi tersebut, tapi juga kita berharap agar akhlak-akhlak daripada mahasiswa kita ini benar-benar menunjukkan sebagai mahasiswa Islam. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa mahasiswa UIN itu di keningnya itu atau di pundaknya itu ada semacam apa ya, sibghah kita katakan, atau tanda bahwa dia sebagai seorang Muslim. Artinya ketika dia melakukan sesuatu yang baik, itu akan berkontribusi kepada kebaikan Islam itu sendiri, dan begitu juga na'udzubillah sebaliknya. Yang kedua adalah bagaimana kemudian pengembangan prodi-prodi ini kita inginkan menjadikan bahwa kita ini adalah khadimut tullab atau khadimut talabah. Kita ini adalah pelayan bagi para mahasiswa. Justru karena itu saya sangat menekankan sejak awal kepada seluruh teman-teman di prodi dan seluruh teman-teman yang ada di fakultas, agar kita bekerjalah lillah billah ma'allah. Kita kerjalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwa kita senantiasa dalam pemantauan Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah apa yang kita kerjakan itu akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita ikhlas mengerjakan. Alhamdulillah hari ini kita sudah punya Remon, kita sudah juga mendapatkan sertifikasi, jadi saya kira ini semuanya adalah apresiasi
dari negara dan begitu juga dari universitas terhadap apa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang baik di antara seluruh staf dan pejabat. Jadi saya tidak pernah menempatkan diri saya sebagai dekan sesungguhnya Pak Faisal Reza. Saya hanya seorang ustadz yang mencoba untuk mewakafkan waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan harta saya upayakan untuk mengembangkan fakultas itu. Dan kami amat sangat menyadari masih banyak program-program yang tahun ini belum dapat kami realisasikan karena satu dan lain hal, antara lain masalah pandemi ini. Memang ini menjadi satu, tidaklah menjadi alasan sesungguhnya, tapi salah satu yang menjadi barrier kita atau handicap yang sangat membuat kita kerepotan untuk melakukan apakah itu perjalanan-perjalanan atau melakukan hal-hal yang sifatnya berkumpul. Apalagi kita ketahui di bawah bulan 9 kemarin kita masih dalam PPKM yang sangat ketat sehingga sangat sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tatap muka. Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah memulai memasuki kondisi yang lebih baik. Saya yakin dengan upaya tiga hal ini, yaitu penegakan akhlakul karimah, yang kedua berikhlas dalam mengerjakan segala sesuatunya, karena kita ini adalah pelayan bagi mahasiswa kita, yang ketiga adalah berupaya untuk mencairkan komunikasi yang lebih baik, sehingga tidak ada atasan bawahan, semua kita bertanggung jawab terhadap fakultas syariah dan hukum. Menarik sekali penyampaian dari Pak Dekan tadi. Saya jadi punya pertanyaan lanjutan, itu bagaimana kemudian mahasiswa melihat gerak langkah satu tahun kepemimpinan Pak Dekan ini, mungkin bisa dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatan mereka dalam beragam kegiatan. Iya, kalau kita melihat tahun ini persisnya dari saya mencoba membagi tiga segmen. Di bulan 1 sampai bulan 4, kemudian bulan 5 sampai kepada bulan 8, ya itu masih kita melihat bahwa keterlibatan mereka lebih kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya zooming, yang menggunakan Zoom atau Google Meeting dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita juga sudah melakukan beberapa kali seminar atau webinar yang ada sifatnya lokal dan begitu juga ada yang sifatnya nasional, bahkan ada yang sifatnya internasional yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa S2. Nah, keterlibatan ini kita memang sangat harapkan, khususnya dari himpunan mahasiswa jurusan dan begitu juga ormawa-ormawa yang ada di universitas kita ini. Kita harapkan mereka juga terlibat ya bersama-sama di prodi, dan kita juga ajak untuk membangun diskusi-diskusi mahasiswa yang alhamdulillah hari ini juga di gedung samping atau di belakang, persisnya di belakang perpustakaan itu juga sudah kita siapkan tempat bagi adik-adik mahasiswa kita untuk setiap saat dapat menggunakan tempat itu untuk berdiskusi, dan kita sudah mencoba untuk membuatnya senyaman mungkin bagi mereka. Nah, keterlibatan mahasiswa juga kita harapkan dalam kegiatan yang ini banyak diampu oleh Wakil Dekan 3, oleh Bapak Dr. Arifuddin Harahap. Beliau banyak melakukan pendekatan-pendekatan dalam hal ini untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam merasa bahwa kampus ini, fakultas ini adalah milik mereka. Bahwa mereka di sini bukanlah tamu, tapi mereka adalah bagian integral daripada civitas akademika, sehingga mereka wajib merawat, wajib bertanggung jawab terhadap seluruh ya aset, katakanlah begitu tanda kutip, yang ada di fakultas tersebut, menyayanginya dan mencintainya. Sehingga kalaupun ada kekurangan, dan pasti kami sangat menyadari masih banyak sekali kekurangan pelayanan kami ya terhadap adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman dari organisasi kemahasiswaan atau SEMAF, DEMAF, HMJ, ya, insya Allah kita akan mencoba untuk melakukan lebih baik lagi. Bapak Dekan, bagaimana Bapak membaca peluang-peluang secara optimis untuk realisasi program kemajuan-kemajuan di Fakultas Syariah di tahun-tahun berikutnya? Ya, kita
saya dan begitu juga jajaran dekanat, ya, kaprodi, sekretaris prodi dan seluruh kita tenaga pendidikan dan di kita sangat optimis bahwa insyaallah tahun 2022 yang akan datang ini 14-44 Hijriah ke depan kita akan menjadi lebih baik lagi. Kita akan berusaha sedapat mungkin dan sekuat tenaga yang bisa kita lakukan dengan mengembangkan sayap kita dalam artian meyakinkan kepada masyarakat dengan potensi baik itu sifatnya individu dan begitu juga secara terintegral ya, dari fakultas dan begitu juga secara kelompok-kelompok yang ada di mahasiswa maupun di kegiatan-kegiatan dosen. Sebab kita memiliki cukup banyak teman-teman dosen yang berkiprah tidak hanya di dalam kampus, tapi mereka juga aktif di organisasi-organisasi di luar, bahkan mereka banyak yang aktif sebagai lawyer, ya, dan ini tentunya menunjukkan identitas daripada Fakultas Syariah itu sendiri, ya, dan hukum yang sekarang juga terus kita kembangkan. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada tahun ini seorang dosen kita itu menjadi hakim ad hoc. Begitu. Dan ini menunjukkan bahwa ada trust dari pemerintah dan terus kita mendorong ya kami dari pimpinan, saya hanya menghuri-hurikannya saja ya supaya teman-teman yang memang memiliki kemampuan kapabilitas untuk menjadi hakim ad hoc itu silakan bismillah. Kita akan dorong dengan sekuat tenaga. Dan ini di Pak Raden, ya, Raden Dedi, itu alhamdulillah diterima di Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung. Dan ada juga Pak WD3 itu juga sebagai salah satu pengawas ya, di apa namanya satu kegiatan juga. Dan ini semuanya kita dorong dan kita dukung. Karena apa? Karena hadirnya mereka di dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya tidak hanya kesyariahan tapi juga di dalam aplikasi hukum konvensional itu menunjukkan bahwa Fakultas Syariah dan Hukum ya di bawah salah satu unit di bawah UIN Sumatera Utara itu diperhitungkanlah paling tidak. Nah, begitu juga alhamdulillah tahun ini ya mahasiswa-mahasiswa kita ya Allah lah yang dipuji tapi mereka dapat menunjukkan prestasi-prestasi yang sangat membanggakan. Perbandingan mazhab misalnya mahasiswanya itu menjadi juara satu nasional ya se HMJ himpunan mahasiswa jurusan perbandingan mazhab se Indonesia. Begitu juga ada Ananda Ayu Pratiwi yang alhamdulillah kemarin presentasi sangat membanggakan saya sampai merinding ya itu dengan bahasa Inggris di hadapan 129 negara ya berbicara tentang Kitchen of Asia, Kesawan Square yang ada di Medan, dan itu dipresentasikan secara langsung di Dubai, di Abu Dhabi. Dan Pak Rektor juga sangat mengapresiasi, dan kita juga mengucapkan tahniah, karena Ayu Pratiwi berhasil menggait ya, satu prestasi yang luar biasa, yaitu menjadi the best performance dalam penyampaian dan pemaparan tentang Kitchen of Asia di dalam perhelatan internasional itu dan semua pesertanya hadir di Dubai, jadi bukan daring, ya dia langsung live di Dubai. Dan ini juga satu prestasi yang sangat menggembirakan. Memang masih banyak lagi potensi-potensi daripada mahasiswa-mahasiswa kita ini yang sesungguhnya ini adalah kampanye bagi Fakultas Syariah dan Hukum dan pasti juga merupakan kampanye yang terbaik bagi UIN Sumatera Utara. Nah inilah yang kita harapkan ke depan sebagai promosi kita. Selain itu juga alhamdulillah tahun ini adalah tahun terbanyak Fakultas Syariah dan Hukum menghasilkan doktor. Saya juga enggak tahu kenapa itu bisa terjadi ya. Ya. Pastilah semangat dari teman-teman. Ada 8 doktor yang berhasil lulus tahun ini dan itu juga kita ya pastilah dengan semangat teman-teman dan doa semua sivitas akademi kita ya kita dan alhamdulillah jadi doktor. Mudah-mudahan doa saya dokter-dokter ini selanjutnya akan menjadi profesor-profesor yang akan menguatkan Fakultas Syariah. Ya, ya. Sangat optimis begitu ya dengan kehadiran SDM-SDM yang potensial dan kontributif di tengah-tengah masyarakat. Tapi sebagai hukum alamiah saja ini, Pak Dekan,
tentu kita kan memaklumi ya keadaan-keadaan yang perlu dikembangkan. Ini bagaimana cara mengatasinya supaya tidak terlalu menghambat kemajuan-kemajuan, kebaikan yang kita harapkan. Ya pastilah ada hambatan-hambatan ya, ada tantangan ya. Sesungguhnya hambatan itu selalu Pak Rektor mengatakan jangan dijadikan sebuah hambatan, tapi jadikan sebagai challenge bagi kita atau tantangan. Nah tentu hambatannya ada, tantangannya ada, di mana tetap saja ketika kita berbuat maksimal tetap aja ada orang yang mengatakan seperti ini dan seperti itu. Bagi kami, ya kami tak pernah mengharapkan penilaian manusia, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menilai apa yang kami lakukan. Artinya, saya selalu menekankan kepada teman-teman di fakultas bahwa yang kita lakukan ini tanggung jawabnya bukan di dunia. Kalau di dunia ini ya sebentar sekali lah pertanggungjawabannya. Ya, kalau satu periode, katakanlah kalau sampai satu periode paling 4 tahun. Tapi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu pasti lebih lama lagi. Jadi tantangan yang kita hadapi saat sekarang ini, kita perlu untuk konsolidasi soliditas kita, baik itu di tingkat universitas, fakultas, ini memang perlulah terus kita rawat, kita jaga bersama, karena memang masa lalu itu hanya bagi, kalau bagi saya itu hanya spion aja. Ya sesekalilah kita melihatnya. Kalau kita bawa mobil, kan melihat spion itu sesekali saja. Kita harus tetap fokus menatap ke depan. Jadi tantangan kita, ya challenge yang kita hadapi ini jadikan sebagai sebuah apa namanya timbangan bagi kita ya, untuk mengoreksi senantiasa diri kita akan menjadi lebih baik. Saya hakul yakin sekali ketika kita berbuat kebaikan pastilah hasilnya akan baik. Ketika kita menanam padi pastilah yang tumbuh padi, walaupun pasti juga tumbuh di samping-sampingnya rumput. Tapi kalau kita nanam rumput nggak akan mungkin tumbuh padi. Jadi inilah yang kita harapkan kepada seluruh sivitas akademika di Sumatera Utara, atau khusus kepada teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum, baik yang sekarang bergabung di dalam ya, apa namanya mengemban amanah, ataupun begitu juga dosen-dosen, semuanya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi, terima kasih karena sudah setahun ini bersama-sama membimbing, memberikan arahan, koreksi. Dan begitu juga ucapan terima kasih kami kepada Pak Rektor, Pak seluruh WR, dan seluruh sivitas akademika, wabil khusus Humas yang selalu kerja siang malam. Terima kasih karena telah membesarkan Fakultas Syariah dan Hukum untuk menjadi lebih baik. Ya, mudah-mudahan ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Gitu ya, Pak. Kita melalui penyampaian tadi itu saya kira nadanya optimis sekali dan Allah mendukung meridai apa-apa yang kita kerjakan. Sahabat UINSU TV yang berbahagia, demikian perbincangan kita dengan Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara, Pak Dr. Ardiansyah S.M.A. Saya sampai di sini, kurang lebih mohon maaf, lain waktu kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.